Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kita saling berbagi, indahnya jika manusia saling memberi. Karena salah satu amal yang gak putus jika kita mati adalah sedekah jariah. Maka berbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka berbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Saling berbagi, indahnya jika manusia saling memberi. Karena salah satu amal yang gak putus jika kita mati adalah sedekah jariah. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sedekah jariah, maka berbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka berbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka berbanyak menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Rekan Rau, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Sedekah yang paling utama adalah memberi makan dan minum orang lain. Pahala yang paling besar adalah membuka puasakan orang lain. Karena itu berlomba-lombalah dalam meraih pahala membuka puasakan orang lain. Meski hanya dengan segelas air, sebab pahala orang yang memberi makan dan minum orang berpuasa sama seperti dengan berpuasa seharian. Nah, berikut beberapa keutamaan sedekah. Pertama, sedekah dapat menghapuskan dosa. Kemudian orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhir. Dan sedekah memberi keberkahan pada harta. Juga Allah melipat gandakan pahala
pahala orang yang bersedekah, di situ terdapat juga pintu surga yang hanya dapat dimasuki bagi orang-orang yang bersedekah. Sedekah juga dapat menjadi bukti keimanan seseorang. Sedekah juga dapat membebaskan diri dari siksa kubur. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Dan orang yang bersedekah akan merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Serta sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Khususnya di Kota Padang Sidimpuan, tim Raw FM Peduli Jumat Berkah berbagi rezeki dari hamba Allah Subhanahu wa taala atau para donatur yang memiliki hati yang sangat mulia kepada yang membutuhkan, yaitu abang tukang becak dan para petugas penyapu jalan. Terima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dan para donatur yang telah membagikan atau menyisihkan sebagian rezekinya kepada abang tukang becak dan para petugas penyapu jalan. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan serta dilimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat.